Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos-bosku. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi bagaimana mengaktifkan fitur salam di WhatsApp bisnis. Untuk mengetahuinya, silakan Anda tonton video ini hingga selesai setelah yang satu ini. Halo sahabat, untuk mengaktifkan fitur salam di WhatsApp bisnis kita, Anda harus masuk ke WhatsApp bisnis terlebih dahulu, kemudian tekan yang titik tiga di sudut kanan atas, lalu pilih setelan, lalu pilih fitur bisnis, lalu pilih salam. Nah, fitur salam ini akan menyapa pelanggan kita saat mereka mengirim pesan kepada Anda untuk pertama kalinya ya, atau setelah 14 hari tidak aktif. Di sini salamnya bisa kita edit, bisa kita buat sendiri sesuka Anda. Di sini saya membuatnya seperti ini. Terima kasih telah menghubungi Adi Payment. Silakan beritahu apa yang dapat Adi bantu. Nah, karena saya berkecimpung juga di bisnis pulsa dan payment pembayaran, maka seperti ini saya buat. Anda bisa berkreasi sendiri untuk membuat salam. Salam ini akan terkirim otomatis walaupun kita tidak membalasnya ya. Namun HP kita harus tetap terkoneksi dengan internet. WA kita harus aktif ya. Kalau WA kita tidak aktif atau HP kita tidak ada terhubung ke internet, maka dia tidak akan membalas. Di sini kita bisa mengedit penerimanya juga untuk semua orang atau untuk semua orang yang tidak ada di buku alamat. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk semua orang ya, siapa saja yang mengirim pesan pertama kali maka akan mendapat salam tersebut. Atau sudah pernah chatting dengan kita namun selama 14 hari tidak pernah chattingan lagi. Nah, itu saat dia mungkin hari ke-15 chatting dengan Anda, maka dia akan mendapat salam yang Anda buat tadi. Nah, kalau ini semua orang kecuali yang Anda pilih. Misalnya kecuali ini. Nah, bisa Anda pilih kontaknya di sini yang tidak ada mendapat kiriman. Terus ini hanya kirim kepada orang-orang yang Anda pilih dari kontak Anda. Nah, begitu. Misalnya ini saya kasih contoh ya, saya kirim pakai WA lain ya ke WA saya ini. Ini simpan dulu. Nah, kemudian saya kirim pakai WA yang lain yang belum pernah chatting ya. Misalnya ini saya kan ada beberapa WA gitu. Kita tunggu proses membuka WA-nya, ini agak lama karena di clone ya, WA clone dari aplikasi lain. Nah, kita cari namanya tadi, WA saya yang satu Adi Payment. Nah, ini. Nah, ini saya mengirim ke WA yang tadi sudah di save.
di setting salamnya dari WA yang lain yang belum pernah chatting ya. Itu. Nah, itu kan langsung memberi salam dia. Terima kasih telah menghubungi Adi Payment. Silakan beritahu apa yang dapat Adi bantu. Nah, ini kan yang saya setting tadi. Nah, begitu juragan dan bos-bos cara mengaktifkan salam di WhatsApp bisnis ya. Ini hanya bisa di WhatsApp bisnis, bukan WhatsApp yang biasa, bukan WhatsApp yang official, yang original. Ini WhatsApp bisnis. Begitu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.